punya satu Robux di Roblox gak akan bisa jadi apa-apa. Kalian ikutan bingung gak sih kalau akun Roblox kalian hanya memiliki satu Robux aja? Di video ini, Mimin akan bagikan beberapa hal yang bisa kalian lakukan dengan hanya satu Robux saja. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Di video kali ini, sesuai dengan judul dan thumbnail, Mimin akan membahas tentang apa saja yang bisa kita gunakan atau kita lakukan jika hanya memiliki satu Robux. Yap, ini adalah hal yang lebih menyulitkan dibanding kita memiliki 0 Robux. Karena satu Robux sebenarnya cukup membingungkan dan nanggung untuk digunakan di Roblox. Dan gak banyak item di Roblox yang membutuhkan hanya satu Robux saja. Kebanyakan item di Roblox harganya lumayan tinggi. Tapi gak ada yang gak mungkin kok. Mimin akan kasih tahu kalian cara menghabiskan satu Robux di akun Roblox kalian, oke? Oke, Roblox di tahun sekarang kayaknya jauh lebih mudah deh untuk mendapatkan Robux gratis. Apalagi sekarang ada yang namanya Game Please Donate atau Starving Artist yang dapat memberikan kalian Robux secara gratis dan caranya juga nggak terlalu susah. Tapi, apa jadinya ya kalau misalkan kalian mencari Robux di game-game tadi? Lalu, kalian hanya diberikan satu Robux saja. Dan kalian bingung untuk memakai dan menghabiskan Robux yang hanya satu biji ini. Nah, Mimin akan coba membantu kalian untuk menghabisi satu Robux ini. Atau setidaknya, membantu kalian yang nggak tahu satu Robux ini bisa digunain untuk apa aja. Pertama, kalian bisa beli aja item di Roblox yang harganya cuma satu Robux. Nah, caranya gimana nih, Min? Biar kita tahu kalau item tersebut harganya cuma satu Robux. Caranya, kalian tinggal atur aja di filter yang satu ini ketika kalian berada di avatar shop. Kalian bisa ketik aja satu dan satu. Lalu akan muncul item Roblox dengan harga satu Robux saja. Ternyata di sini ada dua celana yang bisa kalian beli. Tapi karena kalian hanya punya satu Robux aja, kalian harus memilih salah satu celana yang ingin kalian beli di antara kedua ini. Satu Robux akan sangat berguna jika kalian beli celana untuk karakter Roblox kalian. Daripada... Sebenarnya, kalian bisa aja dapetin celana atau baju apapun di Roblox dengan hanya 0 Robux. Kalian bisa gunain filter sebelumnya dan tekan free untuk mendapatkan banyak item gratis di Roblox. Kedua, satu Robux bisa kalian gunakan untuk memainkan semua game di Roblox, kecuali beberapa game yang memang harus berbayar seperti Bloxburg. Tapi, kalian harus tetap sabar untuk memainkan semua game di Roblox ini, karena kalian sudah dipastikan akan sulit menemukan item game di Roblox yang hanya memerlukan satu Robux saja. Apalagi game seperti Pet Sim. Ya, kalian tahu kan? Ketiga, satu Robux bisa kalian gunakan untuk like video ini sebanyak-banyaknya. Dan kalian juga bisa request pembahasan tentang Roblox yang nantinya akan Mimin buatkan videonya. Caranya, kalian tinggal ketik aja hashtag bahasmin.
Dan kalian bisa tulis pembahasan apa aja yang kalian ingin bahas tentang Roblox. Seperti informasi terbaru, update terbaru, misteri Roblox, alur cerita game di Roblox, dan masih banyak lagi. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Keempat, 1 Robux bisa kalian gunakan untuk ikutan ICG. Kalian capek gak sih ditipu mulu sama konten atau free Robux kayak gini? Nah, Mimin punya solusinya nih. Kalian bisa ikutan ICG atau Itemku Creators Guild. Di sini, kalian bisa membeli Robux di Itemku. Bahkan bisa dapetin penghasilan juga dari Itemku langsung. Wow! Caranya juga gampang kok. Kalian bisa daftar dulu menjadi bagian dari ICG ini. Kalian bisa ikuti aja langkah yang ada di video ini ya. Jadi, nantinya di program Itemku ini, kalian akan mendapatkan link referral yang bisa kalian gunakan untuk mengajak teman, saudara, ataupun keluarga kalian untuk top up di Itemku. Semakin banyak kalian mengajak, kalian akan mendapatkan semakin banyak penghasilan. Nah, kalau kalian mau ikutan ICG ini, kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi di bawah video ini ya. Saatnya bikin yang basi jadi sabi, mainkan dengan Itemku. Kelima, 1 Robux bisa kalian gunakan untuk bagi-bagi ke teman-teman kalian atau memberikan donasi bagi para player Roblox yang jauh lebih membutuhkan. Kalian bisa bagikan 1 Robux itu lewat game pass yang dibuat oleh orang lain atau lewat game Please Donate. Nah, 1 Robux itu mungkin akan sangat membantu jika ada akun Roblox orang lain yang pengen beli kostum Dino tapi cuma punya 99 Robux aja. Jadi, Mimin saranin, kalian bisa bantu mereka aja yang butuh 1 Robux buat beli kostum Dino atau kostum pisang kayak gini. Dan ya, itu dia beberapa cara atau hal yang bisa kalian gunakan jika kalian hanya memiliki 1 Robux aja di akun Roblox kalian. Gimana? Kalian punya cara lain gak untuk ngabisin 1 Robux ini? Coba kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Komentar terbaik seperti biasa akan Mimin pin. Dan jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi, creepypasta ataupun alur cerita di Roblox, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa selalu gunakan hashtag Bahasmin, oke? Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topik Indonesia dan follow juga TikTok Roblox Topik Indonesia. Karena di sana akan ada video menarik yang akan diupload oleh Mimin. Satu lagi nih, kalau kalian punya GFX atau art tentang Mimin, kalian bisa tag aja Mimin di Instagram atau kirim di Discord Miminers. Karena nanti karya kalian akan Mimin masukkan di setiap awal video yang Mimin akan buat. Seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas, oke?